Happy Asmara, penyanyi dangdut ternama di tanah air, mengaku baper melihat kemesraan dan keharmonisan keluarga kecil, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Diakui Happy Asmara, awalnya dia tak percaya jika keluarga pasangan yang dijuluki Leslar tersebut harmonis. Namun, setelah dirinya melihat secara langsung saat liburan di Eropa, dirinya benar-benar terharu dengan kasih sayang keluarga kecil Leslar tersebut. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Happy Asmara lewat siaran live di media sosial pribadinya kala menanggapi komentar dari warganet. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora, Rizky Billar dan putranya, Levian Billar ikut menjadi rombongan artis yang diajak Shandy Purnamasari liburan ke Eropa. Mereka berangkat bareng artis-artis lain seperti Ali Ahmad Said, Ria Ricis, hingga Happy Asmara. Momen liburan tersebut juga dibagikan Lesti Kejora di Instagram. Tampak di hari pertama Lesti Kejora di kota Milan, dia sudah akrab dengan Ali Ahmad Said. Lesti Kejora dan Ali Ahmad Said bahkan berfoto bersama dengan pose yang sangat dekat. Kekasih Tarik Halilintar itu tampak merangkul Lesti sementara sang pedangdut menempelkan kepalanya di pipi Alia. Mereka terlihat tampak sangat akrab layaknya sahabat karib. Potret serupa juga sudah lebih dulu diunggah Ali Ahmad Said. Ternyata gadis 21 tahun itu juga membuktikan kedekatannya dengan pelantun, bukan cinta biasa. Unggahan tersebut lalu ramai menuai komentar warganet. Banyak yang mengaku senang melihat dua artis cantik itu bersahabat. Seperti yang diketahui, setelah menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci, Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali melanjutkan perjalanan ke Eropa. Perjalanan mereka kali ini rupanya merupakan bagian dari tur ke Eropa yang diinisiasi oleh brand skincare MS Glow. Oleh karenanya liburan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke Eropa menjadi ramai bersama sejumlah artis seperti Ali Ahmad Said, Happy Asmara, hingga Ria Ricis. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, bersama dengan suami dan anak semata wayangnya, Lesti Kejora bertolak untuk melakukan perjalanan ke Eropa. Rizky Billar dan Lesti Kejora yang baru saja pulang umrah, tampaknya ingin segera liburan alih-alih beristirahat sejenak sepulang dari Tanah Suci. Ternyata perjalanan Lesti Kejora dan Rizky Billar ke Eropa tidak dilakukan sendiri. Selain mengajak si kecil Levian Billar, mereka juga berangkat bersama sejumlah artis. Tampak ada Ali Ahmad Said, Violencia Jaanette, hingga Happy Asmara. Rombongan artis yang akan bertolak ke Eropa ini terbang untuk mengikuti event MS Glow Tour to Eropa. Kebersamaan Lesti dan para artis jelang keberangkatan pun dibagikan oleh bos brand skincare tersebut Shandy Purnamasari lewat akun Instagramnya. Lantaran berangkat bersama-sama dengan rombongan, perjalanan ke Eropa tersebut menjadi semakin seru dan menyenangkan. Sementara itu, Lesti dan Rizky Billar sendiri memilih outfit kasual untuk liburan mereka kali ini. Milan, Italia menjadi tempat tujuan liburan rombongan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Saat berjalan-jalan di Milan, Lesti, Billar, dan Baby Levian tampil kompak dengan jaket musim dingin warna putih. Ketiganya juga kompak memakai celana panjang warna gelap dan sneakers.